mimpi Indonesia emas 2045 bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan. Infrastruktur transportasi jadi pondasi bagi meningkatnya keterhubungan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah dan kemajuan peradaban yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Jalanan Jakarta kembali macet dan dipenuhi polusi kendaraan bermotor. Berbagai rintangan terus berdatangan. Ya, pertama, persoalan di Laut Cina Selatan yang sedang bergulir ini memang cukup menegangkan, ya, Termasuk Situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang cepat berubah hingga pandemi COVID-19, dan perhubungan merekomendasikan masyarakat untuk tidak mudik lebaran. Insan-insan transportasi. Di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terus bergerak secara konsisten dan berpacu dengan waktu untuk melakukan transformasi dan inovasi mewujudkan transportasi maju di Indonesia. Dan inilah Indonesia hari ini. Kereta cepat Jakarta Bandung ini merupakan kereta cepat Pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Kenapa brutal laut supaya menghubungkan antar pulau? supaya menghubungkan antar provinsi, antar kota, antar kabupaten. untuk Indonesia Emas 2045. Kementerian Perhubungan akan terus meningkatkan transportasi maju, menghubungkan Indonesia. Bapak Ibu selamat datang dalam acara jumpa pers akhir tahun Kementerian Perhubungan 2023. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Audrey Chandra yang akan memandu acara hari ini sampai dengan selesai nanti. Pertama-tama saya ingin menyapa para tamu kehormatan yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah hari ini. Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Selamat pagi, Bapak. Yang Klaris Jenderal Bapak Novi Rianto. Rektur Jenderal Bapak Arif Toha Cahyagama. Bapak Amirullah. Bapak Antoni Arif Pribadi. Bapak Sigit Hani Hadianto. Bapak Muhammad Rizal Wasal. Bapak Robi Kurniawan. Bapak Soeharto, Kep Wisnu Handoko, Ibu Adita Irawati. Memulai rangkaian acara pada hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan laporan materi yang sudah dipersiapkan kepada Bapak Novi Rianto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah bersedia hadir, Bapak Ibu Pejabat Tesalon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan, Ibu Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Sdm dan Kehumasan serta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena sampai dengan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam acara jumpa pers akhir tahun Kementerian Perhubungan 2023. Pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan bahwa kegiatan jumpa pers akhir tahun atau JPAT merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan sebagai badan publik untuk memberikan informasi yang aktual kepada rekan-rekan media terkait capaian kinerja sektor transportasi. Berbeda dengan penyelenggaraan JPAT tahun-tahun sebelumnya, kita tidak hanya berbicara kinerja selama satu tahun di 2023, tetapi dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2020, 2023, atau dua periode Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Disampaikan juga, pada hari ini kami mengundang rekan-rekan media nasional, baik media cetak, online, radio, dan televisi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami juga akan mengumumkan bahwa Kementerian Perhubungan, melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik, menyelenggarakan kompetisi karya jurnalistik sektor transportasi. Kami mengajak rekan-rekan jurnalis untuk berpartisipasi mengikuti kompetisi tersebut. Penilaiannya melibatkan sejumlah kalangan dari unsur pakar transportasi. Praktisi komunikasi, PR Indonesia, Asosiasi Media, dan dari internal Kemenhub diharapkan kegiatan ini selaras dengan upaya Kemenhub untuk memberikan informasi kinerjanya kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media dan juga kepada masyarakat berbagai capaian pembangunan infrastruktur transportasi yang telah dilakukan, serta menunjukkan komitmen kami. Untuk terus melaju dengan program-program transportasi yang maju untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media, baik online, cetak, maupun elektronik, yang selama ini telah memberikan segala kebijakan maupun kegiatan yang ada di Kementerian Perhubungan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat diberitakan secara positif dan disebarluaskan kepada masyarakat. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan, semua yang hadir, rekan-rekan media, para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah berkenan hadir pada hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan di tahun ini membawa dampak yang positif bagi kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat dilaporkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Bapak Novi Rianto bahwa jumpa pers akhir tahun Kementerian Perhubungan ini diadakan setiap tahunnya untuk memaparkan dan mengetahui bersama capaian kinerja misalnya salah satunya dari sektor transportasi. Bapak Ibu, kita akan beranjak ke agenda selanjutnya yakni talk show Menteri Perhubungan. Dan sesi ini akan melibatkan para narasumber yang begitu luar biasa. Dan langsung saja dengan hormat sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator kita, Ibu Adita Irawati, staf khusus Kementerian Perhubungan kepada Ibu Adita Irawati. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Audrey selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Salam dan sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rekan-rekan uh, media dan bapak ibu semua yang telah hadir. Uh, perkenankan saya akan memandu jalannya talk show terkait dengan uh, capaian kinerja Kementerian Perhubungan. Dalam kurun waktu 2014 sampai 2023, atau di saat kabinet Indonesia Maju, telah hadir bersama kita yang nanti akan menjadi narasumber utama yang terhormat Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, dan tentunya nanti akan dibantu juga oleh para Dirjen dan Kepala Badan. Jika nanti memang ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait lebih teknis, baik rekan-rekan media. Seperti tadi sudah disampaikan press conference kita ini, jumpa pers kita tidak hanya membahas satu periode satu tahun ya, tetapi kita akan membahas dalam kurun waktu sembilan tahun 2014 sampai 2023 atau dua periode Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, karena kita bicara kurun waktu yang lebih panjang. Uh, tentu kita juga perlu tahu sebenarnya bagaimana Kementerian Perhubungan ini menerjemahkan visi dan misi dari Kabinet ini yang ada di bawah kepemimpinan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pak Menhub, perkenankan saya menyampaikan pertanyaan ke Bapak ini Pak. Ada visi misi dan juga ada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah atau RPJP dan RPJMN. Bagaimana Bapak selaku yang menahkodai Kementerian Perhubungan ini menerjemahkan visi-misi itu Bapak yang nanti dituangkan dalam berbagai macam program. Persilahkan Bapak. Ya, <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om syahadah, dan salam kebajikan. Rekan-rekan uh, wartawan dan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, uh, terima kasih sudah hadir. Dan saya pikir uh, ini waktu yang tepat Kita menginformasikan Bahwa Alhamdulillah Kementerian Perhubungan Terus konsisten Mendukung visi-misi Pak Presiden Jokowi Dan visi-misinya itu Hanya satu yaitu Visi-visi Presiden Kami menjalankan Nah kita juga melihat bahwa Indonesia emas Di 2045 Menjadi suatu yang ultimate apa yang kita harus tempuh. Bahwa ada RPJMN itu adalah satu upaya kita membuat Indonesia yang terkuat pada 2045 dan bahkan kita empat besar uh, di dunia. Dan sektor transportasi secara langsung pasti memiliki tugas yang yang spesifik ya yang pertama kali adalah meningkatkan konektivitas meningkatkan pelayanan, meningkat keselamatan, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita mempersatukan Indonesia. banyak jabaran-jabaran yang uh, bisa dilihat bahwa kita harus melakukan uh, hadir di tengah masyarakat. Dan apa yang kita lakukan, deliver. Bahkan secara spesifik, Pak Presiden eh, meminta kepada kami, kepada kita semuanya, untuk memperhatikan daerah 3TP. Secara khusus, antara lain, tugas-tugas daripada tol laut, membangun bandara di pelosok, itu adalah hal yang secara konkret kita lakukan upaya membangun uh, daerah wisata super juga kita upayakan dan alhamdulillah beberapa sudah terlihat di Jogja, di Mandalika, di uh, Danau Toba, ya di Manado dan Labuan Bajo, kelihatan signifikan itu terjadi sebagai bagian daripada ekosistem daripada keekonomian Indonesia, maka tugas dari Kementerian Perhubungan adalah bagaimana mendukung kawasan industri dan kek ya, misalnya Batam. Batang ya. Kita dukung secara penuh dan beberapa tempatnya. Dan kami secara sistematis melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Artinya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh e, moda transportasi ini memiliki tugas-tugas untuk memastikan bahwa e, pertumbuhan ekonomi wilayah itu berjalan dengan baik. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Menhub atas penjelasannya. Jadi memang secara tegas ketika bicara visi itu hanya ada satu visi yaitu visi presiden ya pak ya yang kemudian diterjemahkan oleh kementerian termasuk kementerian perhubungan kaitannya tentu dengan sektor transportasi. Nah bapak tadi bapak sudah menyampaikan ya bagaimana Kemenhub mencoba menerjemahkan itu tentu hasilnya adalah mesti membuat dampak ya pak ya memberikan kontribusi. Nah, dalam berbagai pembangunan infrastruktur tersebut, Pak, kalau kita flashback 10 tahun ke belakang, bagaimana Pak peran sektor ini untuk peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara lebih spesifik, Pak? Jadi, message dari Pak Presiden kepada kami itu uh, clear ya. Bagaimana kita memaintain pertumbuhan itu di atas 5% dan itu sampai sekarang jalan. Kontribusi dari kementerian berurat terhadap pertumbuhan itu banyak. Terlihat dari kala mudik ya. Pertumbuhan itu terjaga dengan baik dan juga kepercayaan kepada pemerintah naik. Jadi jelas kita lakukan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Lalu kita melihat bahwa ada beberapa hal yang penting untuk dicatat bahwa International Institute for Management Development (IMD) itu memberikan suatu Global Competitiveness Index eh, tahun 2023 dan kita naik 10 peringkat. Artinya kita mampu untuk mengimprove iklim investasi yang ada di Indonesia itu naik eh, 10 tingkat menjadi nomor 32, 34 sedunia. Artinya ini menjadi satu uh, ultimate yang kita capai setelah semua kementerian di bawah leadership Pak Jokowi untuk mencapai itu sendiri. Nah, kita juga melihat bahwa uh, PDB adalah satu uh, catatan yang perlu kita uh, catat dan kita melihat bahwa uh, pdb ini harus konsisten di manage dengan baik agar ukuran ukuran ini menjadi satu uh, takaran kemajuan dari uh, bangsa ini. lalu kita bicara juga berkaitan dengan national logistic system atau NLT. dan kita sudah memastikan ada 46 pelabuhan Indonesia memenuhi ketentuan mendukung NLE. Dan pelabuhan itu sekarang 264 yang akan datang kita tambah. Jadi bagaimana pelabuhan itu bisa dikontrol, bisa dilihat secara koordinatif dari periuk bahwa angkutan-angkutan barang yang ada di pelabuhan itu bisa terkontrol dengan baik. COVID 2019 itu memang membuat sektor perhubungan paling terburuk bahkan e, kalau perhubungan itu 17 persen kalau e, udara itu hampir 90 persen jadi e, tapi apa yang terjadi sekarang setelah covid kita mampu tumbuh e, sama seperti apa yang menjadi satu pemikiran-pemikiran Eh, Pak Presiden dan eh, juga para Menko, kita selalu di atas 5 persen. Nah pertumbuhan ini tidak mungkin terjadi apabila nggak ada peran serta daripada Kementerian Perhubungan. Dua hal yang penting yang selalu menjadi sandaran pertumbuhan itu adalah satu itulah pembangunan, yang kedua itu adalah ekspor ekspor pintunya pasti dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Dan pembangunan tentu kami Kementerian Perhubungan memiliki peran untuk mensuplai aksesibilitas tentang pembangunan-pembangunan dan pembangunan yang kita lakukan sendiri. Pendek kata, Alhamdulillah COVID berakhir dan kita tumbuh sesuai dengan rencana. Baik, terima kasih Pak Menhub. Jadi sudah bisa dibuktikan. Boleh kok mau tepuk tangan juga boleh. <laughs> Karena tadi Bapak sudah menyampaikan ya bukti-bukti uh, proof pointsnya bagaimana memang sektor ini mendukung uh, tingkat competitiveness Indonesia dibandingkan negara lain bahkan naik 10 peringkat. Tadi juga ada biaya logistik yang lebih efisien, kemudian juga berbagai digitalisasi di pelabuhan khususnya ya, yang terbukti itu bisa mengefisienkan biaya logistik. Baik Pak Menhub, jadi tadi Bapak sudah sampaikan visinya, kemudian bagaimana uh, itu bisa mengerek competitiveness Indonesia. Pertanyaannya sekarang tentu ini effortnya tidak mudah ya Pak ya. Pembangunan membutuhkan biaya, dan kita semua tahu RAPBN, APBN ini tentu terbatas. Nah sumber pendanaan kita harus lebih kreatif gitu ya untuk mencarinya. Nah ini pertanyaan selanjutnya Pak. Indonesia ini negara kepulauan yang sangat luas biaya besar untuk pembangunan agar merata sampai ke khususnya pelosok 3TP Pak. Lalu bagaimana Pak strategi Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu sekian tahun ini menggenjot pembangunan di tengah keterbatasan APBN. Tapi di sisi lain tidak meninggalkan aspek governance-nya. Ya, teman-teman uh, wartawan juga tahu bahwa APBN itu cenderung naik ya. dua uh, 2 sampai 3 persen sampai 5 persen. Tapi Kementerian Perhubungan dari 2015 65 triliun kita sekarang turun menjadi 33 triliun. Tapi kita tidak pernah komplain dengan Ibu Menteri Keuangan ataupun Pak Presiden. Pak Presiden juga ingin mengingatkan bahwa kreatif financing adalah upaya yang harus dilakukan. Kita mencatat bahwa Renstra kita dalam empat tahun itu sebanyak 1,2 triliun, satu triliun 288 ratus triliun, satu seribu triliun. Besar semangat. Padahal APBN ini cuma 200 66. Artinya kita hanya mampu menyediakan 22 20 persen. Kita harus mengupaya, mengupayakan kreatif financing yang akan didukung oleh para swasta. Setiap saat disampaikan swasta adalah stimulus, sedangkan yang real, yang 80 persen itu dari Kreatif Financing, dan Alhamdulillah Kementerian Perhubungan secara langsung mandiri ya kita ada namanya Pnbp. Pnbp adalah uh, penghasilan uh, non uh, pajak. Ya, jadi uh, dulu itu 2015 hanya 2 triliun, sekarang 9,4 triliun. Satu capaian yang signifikan dan bahkan tahun ini kita mau menjadi 9,1 triliun. Satu dari yang terbesar dari KL-KL uh, yang lain. Dan kami membentuk satu uh, biru namanya uh, pusat pembiayaan infrastruktur transportasi. Dan kita tugaskan kepada uh, mereka untuk mengcapture dana-dana di luar APBN dan secara signifikan kita lihat patimban patimban itu dari PHN ya jadi pinjaman luar negeri kami merintisnya dengan membuat proposal dengan melakukan approach kepada uh, pihak beberapa pihak dan akhirnya Jepang memberikan uh, pinjamannya sebanyak 18,9 triliun dan diikuti nanti investor-investor yang lain dalam skala yang lain Makassar pari adalah kita mendapatkan nearly 1 triliun Proving ground kita mendapatkan 1,9 triliun Bandara Kediri itu nilainya 13 triliun dan itu dari swasta semuanya sekarang sudah diserahkan pada Kementerian Bumn lalu akan dikelola oleh AP1 banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan uh, ini menjadi upaya-upaya uh, yang uh, secara konsisten bahkan kami minta uh, uh, para swasta memberikan uh, proposal lalu kami minta kepada teman-teman dari uh, KL untuk mendukungnya. Nah iklim ini memang uh, tidak akan uh, sesing. Apabila kita tidak menyederhanakan upaya-upaya penyelenggaraan pembuatan katakan FS percepatan daripada izin dan sebagainya, izin berusaha sehingga kita menyederhanakan menyusun NSPK, percepatan pelaksanaan pembangunan dengan dengan agresif ya. Dan kita juga mengenjot uh, dengan melakukan reformasi birokrasi. Banyak sekali uh, birokrasi yang kita pangkas, banyak sekali uh, peraturan yang kita uh, sederhanakan. Dan ini uh, membuktikan uh, dua tahun berturut-turut Kementerian Perhubungan mendapatkan uh, gelar uh, pemberi layanan investasi terbaik pertama, dua tahun berturut-turut. Jadi kalau ini real ya, jadi uh, online beberapa aplikasi bisa dilakukan dan perizinan itu bisa uh, tercipta. Barita memang Indonesia emas menjadi satu uh, tujuan kita, kalaupun kita melakukan upaya-upaya yang terbaik ini, tidak lain, kita berusaha untuk mereformasi ASN kita menjadi ASN yang berahlak, ya, lincah, efektif, kolaboratif, dan di samping itu, secara konsisten, Pak Presiden juga memantau bahwa inflasi dan penggunaan produk dalam negeri itu menjadi bagian yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih, Pak Menhub. Ini uh, harus dibilang spesial ya, karena dengan nilai APBN yang dialokasikan untuk Kemenhub dari tahun ke tahun, justru menurun. Ternyata kontribusi, khususnya dari PNBP, justru makin meningkat. Di samping juga iklim investasi yang didukung uh, oleh sektor ini, juga ternyata makin membaik, dan bahkan dibuktikan dengan uh, awarding atau penghargaan terkait dengan. Uh, iklim investasi. Baik, Pak Menhub. Tadi sudah kita bahas banyak, Pak ya, dan juga upaya-upayanya seperti apa, bagaimana pendanaannya. Nah, kalau bicara transportasi ini kan sebenarnya core-nya adalah konektivitas ya, Pak ya. Konektivitas yang oleh Pak Presiden ini diinstruksikan untuk bisa mewujudkan visi Indonesia emas melalui pembangunan infrastruktur dengan paradigma Indonesia sentris. Tentu Indonesia sentris kita tidak bicara kota besar saja, ada juga di pelosok, tetapi transportasi perkotaan, transportasi di daerah-daerah perbatasan itu sama pentingnya Pak. Nah mungkin Bapak bisa mengelaborate lagi Pak, seperti apa sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan kementerian ini, khususnya di perkotaan dan juga tentunya yang ada di daerah-daerah. dipersilakan -daerah. Bapak. Ya uh, pertanyaan yang bagus ini ya bahwa bagaimana kita menciptakan konektivitas, tetapi juga membuat Indonesia sentris dan tidak bicara tentang yang namanya Jawa saja. Ini adalah jumlah fasilitas yang kita bangun mungkin tidak terlihat dari Jakarta, tidak terengkap dengan kamera, tetapi pembangunan penyeberangan ada 17, 7, 71 lokasi itu dari timur sampai ke barat di tempat-tempat yang terpencil di pulau-pulau pulau Capri maupun pulau-pulau yang di ada di Maluku Utara itu menjadi satu hal yang penting. Lalu kita juga membangun terminal membangun atau memperbaiki terminal tipe A. Pelabuhan baru ada 18 yang kita perbaiki 164 Bandara baru ada 25. Kebanyakan ini di 3 TP, di tempat-tempat yang jauh. Seperti Fakfak, -fak, di Nabire, di Maniling Natal, di Mentawai. Yang mungkin rekan-rekan Natal nggak mengerti di mana lokasi bandara itu. Kita juga memperbaiki bandara yang ada dan kereta api kita lakukan paling tidak 1.683 kilometer di antaranya kereta cepat LRT Jabodebek, LRT Sumsel, LRT Jakarta dan juga kereta api yang namanya Makassar Parepare yang sudah beroperasi saat ini. Nah, kalau kita melihat secara detail apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan upaya angkutan massal perkotaan dengan LRT Kemarin secara intensif kita dukung MRT, masih subsidi, tapi yang mengembirakan adalah ini semua produk dalam negeri. MRT, bukan kita bangun sampai dengan hari saja. Kita, kami melakukan koordinasi agar East West yang ada di Jakarta itu tercapai. Atau North Shot terjadi. Juga LRT Jabodebek yang menghubungkan ke arah Bekasi dan, nah di, di depan ini terlihat bahwa banyak kalau yang e, berwarna e, kuning itu adalah bandara-bandara yang baru kita bangun, sedangkan yang biru adalah dibangun oleh e, laut, ya dan kereta api yang berwarna hijau tersebar. Bukan terpusat di Jawa saja, tetapi ada di Sumatera, ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, terpecah semuanya, sehingga ini bisa menjadikan suatu hal yang uh, baik. Kereta cepat adalah satu uh, challenge ya, bagi uh, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan. Dan alhamdulillah, sekarang menjadi satu kebanggaan, apalagi namanya itu uh, cukup unik ya. Jadi yang membanggakan kalau ke Singapura dan ke Malaysia atau ke Thailand, mereka tanya bukan kereta cepat, dia tanya wusnya gimana gitu. Jadi wus sama populernya dengan singkanceng ya atau tuh, TGV ya. Jadi wus ini dan e, tidak ada satupun orang mengatakan wus kok jelek nggak ada. Ya. Nah tinggal kita mengawal bagaimana wus ini berjalan dengan baik. BRT menjadi keharusan kita untuk merawat. Jakarta sudah melakukannya dengan baik, bahkan memberikan subsidi yang besar. Tapi kami juga mengawal BTS di 10 kota, agar mereka, masyarakat, menggunakan angkutan massal. Bandara Kertajati juga menjadi satu hal yang eh, katakanlah eh, challenge bagi eh, kita semuanya, bagi kami terutama. Kapan kita memang menunggu jalan tol, dan sekarang sudah ada haji, ada umroh. Bahkan, kami ke India, kami ke Abu Dhabi, ke Arab Saudi. Mereka berebut untuk turut memiliki dan mengelola kata jati yang diharapkan menjadi satu pusat fasilitas untuk umroh dan haji, dan kegiatan-kegiatan di... Jawa Barat bagian uh, timur. Kita juga uh, secara konsisten uh, mengawal tol laut. Ya teman-teman yang punya reporter di Indonesia bagian timur boleh tanya. Tol laut itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sekarang ini kita sudah uh, merealisasikan uh, kurang lebih di 115 titik pelabuhan dan sudah mengirimkan 28 ribu uh, tius dan ini uh, kita harapkan di satu sisi mengurangi disparitas harga uh, timur dan barat tetapi juga membawa produk-produk yang produktif yang ada dari uh, timur ke barat jembatan udara jangan dikira bahwa uh, kami hanya kerja di Jakarta itu namanya jembatan udara uh, kepastian masyarakat untuk mendapatkan logistik itu kita subsidi ke Ilaga dan beberapa tempat yang lain itu kita subsidi sehingga bandara-bandara eh, yang baru pun kita bangun di eh, Fakfak, di Nabiri, eh, di Ewer atau di Asmat dan itu membuat eh, beberapa eh, kemudahan untuk mencapai itu. Nah kita sebenarnya kadang-kadang kurang tahu. Dulu kala saya di Soekarno Hatta, Soekarno Hatta itu tidak dilihat oleh pihak lain. Tapi sekarang lima terbaik di dunia untuk penumpang 50 juta dari Skytrack. Jadi dan dari kereta api kita empat besar paling efisien di Asia Pasifik. Jadi bukan modernnya tapi juga efisiennya gitu ya. Nah PSN yang kita lakukan banyak sekali dan kita akan menyelesaikan yang di Lahat, lalu iswes lalu LRT tahap 2, double track kereta api di Sukabumi, ada Pelabuhan Bonoa, ada Canyung Carat di Palembang, ada Teluk Palu di Sulteng dan pengembangan Sorong. Kami akan letakkan dasar-dasar untuk kemudian bisa dieksekusi oleh pemerintahan yang akan datang. Di bidang Sdm kami memiliki 22 sekolah, tapi ini menjadi concern kami untuk meningkatkan Sdm baik yang sedang eh, sedang atau yang akan. Bahkan kami mengadakan double degree, jadi karyawan kita, karyawan dari Bumn bahkan dari daerah berkesempatan untuk berpendidikan di Indonesia dan di luar negeri. Dan kita juga melakukan upaya-upaya, melakukan satu survei-survei yang ternyata sangat akurat dan sekarang menjadi acuan bagi banyak KL-KL lain-lain. Terlihat di layar, bahwa apa yang kita lakukan selama beberapa saat ini ya di sarana transportasi ada fasilitas ruru di baju ya ada uh, perumusan beberapa hal ya di sebelah kanan juga kita membuat di bidang angkutan perkotaan kita banyak sekali upaya-upaya untuk mempermudah masyarakat uh, mendapatkan layanan E, transportasi. Baik, boleh tepuk tangan buat Pak Menhub dan tentunya seluruh jajaran Kementerian Perhubungan beserta seluruh pelaku di sektor ya. Karena ini tentu butuh kolaborasi juga untuk bisa mewujudkan hal yang tadi Bapak sampaikan. Pak, ini kita sudah menuju ke penghujung nih, Pak. Tapi sepertinya enggak afdol kalau dari apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ini Bapak tidak sampaikan, Pak apa recognitions yang sudah diterima nih oleh Kemenhub kaitannya dengan pembangunan tentunya juga mungkin e, terkait dengan aspek-aspek mendukung lainnya seperti governance, penggunaan anggaran dan sebagainya Pak. Tentu ada apresiasi-apresiasi nih Pak yang sudah diterima oleh Kemenhub. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak selama khususnya mungkin di 2023 ya Pak ya. Ya, jadi uh, upaya melayani ini pekerjaan dan hati itu menjadi satu bagian yang saya mintakan kepada teman-teman sekalian. Oleh karenanya, untuk mencapai itu kita harus berkomitmen dengan uh, kata lain harus good corporate covenant. Kita bisa lihat bahwa angkutan mudik Lebaran kemarin, ya kita lakukan dengan sama-sama. Tadinya kita takut untuk bisa melakukan kolaborasi kita bisa membuat bahwa tingkat kepusasan kepada pemerintahan kepada presiden menjadi 88 persen, jadi tertinggi pada tahun ini. Pada saat itu pada saat banyak sekali orang melakukan kegiatan mudik, kami melakukan itu bersama-sama polri dan kl yang lain. Uh, untuk BPK kita sudah 10 kali mendapatkan WTP ya. 10 kali uh, artinya banyak sekali rekomendasi yang diberikan oleh BPK harus kita tindak lanjuti. Seperti yang tadi sampaikan, 2 tahun berturut-turut mendapatkan anugerah layanan investasi 2002-2003 dari Kementerian Investasi. Itu pekerjaan yang tidak mudah, teman-teman di laut, di udara, kereta api, dan darat memberikan sistem. Dan sistem kita itu adalah sistem yang relatif banyak digunakan oleh Kementerian Investasi. Lalu kita juga merealisasikan belanja produk dalam negeri secara signifikan mencapai 13 triliun. Dan kami juga mendapatkan sebagai belu yang terbaik dari Kementerian Keuangan, lalu dalam pertemuan G20 kita juga mensupport bersama juga motor GP, itu juga bukan hal yang gampang dan angkutan haji dan umroh menjadi satu hal yang penting yang kita selalu support, kami sampai datang ke Menteri Transportasi dari Saudi untuk mendapatkan bantuan. Kita mendapatkan predikat terbaik juga pada dari Badan Publik Informasi dan Anugerah Keterbukaan Informasi. Nah, masih banyak hal yang lain yang sudah dicapai, tapi pada dasarnya kami adalah kementerian yang selalu mengemban tugas Uh, visi misi Presiden, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dengan anggaran yang relatif uh, ya medium lah ya, 38 triliun di tahun 2004, kami berusaha untuk mendapatkan upaya-upaya uh, creative funding thing untuk kegiatan-kegiatan itu. Ini terlihat bahwa PNBP, BLU uh, sudah semakin besar untuk uh, uh, bantuan lergi dan spsn juga suatu upaya yang harus diupayakan bukan kita duduk-duduk saja akhirnya nanti kita harapkan rupiah murni lebih kecil daripada upaya-upaya di luar rupiah murni jadi itu mbak Dita apa yang kita lakukan kita uh, ingin membuat ini menjadi satu sandaran bagi uh, pengembangan selanjutnya, dan kita melakukan meletakkan dasar-dasar uh, infrastruktur ini agar memang harus deliver. Kami merencanakan, kami membuat suatu kolaborasi, diharapkan ini bisa menjadi uh, lebih baik. Nah, kita harapkan pemerintah yang akan datang bisa lebih baik untuk uh, mencapainya, tetapi sekarang kepada para Eselon I, kami uh, tugaskan untuk memastikan apa yang dikerjakan ini tidak ada yang mangkrak. Kalaupun setengah jadi, persiapkan hal-hal itu dengan baik. Demikian terima kasih. Baik, Pak Menhub. Ini tadi yang terakhir dari Pak Menhub juga sebenarnya adalah semacam pesan ya, Pak ya, untuk uh, pemerintahan selanjutnya bahwa sudah ada diletakkan dasar-dasar yang ini perlu untuk dilanjutkan. <kosok> terima kasih sekali lagi kepada Pak Menteri Perhubungan. Uh, dan saya sepertinya sudah habis Pak pertanyaan dari saya, tadi Bapak juga sudah elaborate soal outlook 2024, teman-teman uh, media tadi juga sudah melihat secara lengkap. Baik, uh, ini saya tidak akan simpulkan talk show hari ini karena semua sudah sangat jelas, poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Menhub mulai dari yang uh, high levelnya ya, visi, misi, Program pembangunannya sampai penggunaan dananya, sumber pendanaan, dan juga sampai akhirnya bagaimana governance itu akan menjadi selalu menjadi fondasi dari semua pelaksanaan pembangunan ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau, dan juga tentunya kepada jajaran Kementerian Perhubungan, Salon 1, Eselon 2, dan seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan yang selama ini juga tentu mengawal bersama-sama jalannya pembangunan transportasi. Baik, rekan-rekan media, ini tiba, -tiba saatnya untuk rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menhub tadi. Tapi saya mungkin perlu memohon maaf sebelumnya karena ini Pak Menhub sebenarnya ada rencana untuk langsung melihat situasi Nataru di Cikopo. Jadi pertanyaannya mungkin tidak bisa banyak-banyak, jadi saya persilahkan tiga penanya, langsung aja nanti sebutkan nama dan pertanyaannya. Mungkin yang dari ujung, mas yang kotak-kotak bajunya. <laughs> nama dan media. Sama-sama kotak ya? Oh iya, ya udah salah satu, silahkan diwakili salah satu. <laughs> Ini nanti cek, cek. asaki sama satu lagi, oke okay, silahkan. Yeah. Cek, cek, oke. Okay. Oke, selamat pagi Bapak-bapak semua, teman-teman semua. Uh, saya Herdi dari Detikcom. Uh, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan gitu. Mungkin yang pertama soal PSN. Tadi kan disampaikan ada totalnya itu ada 35 PSN ya yang ada di bawah Kementerian Perhubungan ya. Dan itu kan sudah 21 selesai lalu sembilan konstruksinya selesai di 2024 dan lima lagi di atas tahun 2024. Mungkin yang pertama saya mau tanyakan itu yang sembilan selesai di 2024 itu apa aja dan apakah nanti sampai Oktober 2024 itu akan diresmikan Pak Jokowi juga gitu. Terus kemudian yang lima selesai di tahun 2024 itu nanti nasibnya gimana agar ini nggak mangkrak gitu. Nah, itu yang PSN kemudian mungkin. Saya mau nanya juga soal uh, tadi juga dijelasin tol laut ya uh, apa namanya uh, sudah berapa trayeknya dan sudah berapa teus mungkin ada nggak sih Pak uh, data konkretnya gitu dari tol laut ini sejauh ini bisa menekan disparitas harganya seberapa besar gitu di daerah-daerah gitu sama kemudian saya juga mau tanya juga mengenai proyek kebanggaan kita semua gitu Pak proyek kereta cepat Jakarta Bandung Sejauh ini kan sudah sampai Bandung, ada juga uh, wacananya mau sampai ke Surabaya gitu, mungkin boleh dielaborasi Pak ini uh, rencananya seperti apa dan sekali lagi uh, seperti apa caranya agar rencana ini juga nggak mangkrak gitu. Mungkin segitu dulu pertanyaan dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Serdi, dilanjutkan ke Mas Eki. Ya, selamat siang Pak Menteri, izin Pak injin, uh, untuk mendalami masalah uh, kendaraan listrik Pak. Kira-kira dari Kemenhub ini ke depannya bagaimana upaya untuk mendorong kendaraan listrik? Itu yang pertama. Lalu izin untuk mendalami ke direktorat perhubungan darat Pak. Yang sudah banyak subsidi angkutan jalan penyeberangan. Dari jumlah yang ada, berapa banyak lintasan yang sudah berubah menjadi komersil Pak? Mungkin bisa. Lalu yang terakhir, kepada BPSDM mungkin Pak upaya BPSDM dalam rangka memenuhi SDM aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, setelah dapat berkontribusi dalam kemajuan infrastruktur transportasi. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya Mas Ichan, Mas Ichan, silakan. Ya, uh, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Menhub. Uh, sebelumnya saya ucapkan uh, selamat buat Pak Menteri ya, karena uh, setidaknya tadi menjelaskan soal COVID ya Pak ya, kurang lebih bisa dibilang berhasil Pak ya Kementerian Perhubungan mengatasi uh, COVID paling tidak perannya di sektor transportasi. Tapi jangan dilupa Pak, teman-teman wartawan juga punya kol kolaborasi yang kuat dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan. Ya, uh, saya lanjut aja Pak. Uh, pertanyaan saya ada beberapa Pak, yang pertama soal creative financing ini. Ya. Kalau uh, kita ngambil contoh di Bandara Doho Kediri Pak ya. Uh, apalagi Pak setelah Bandara Doho Kediri, sepertinya itu yang paling menonjol Pak ya, apalagi yang uh, bisa dilahirkan dari kreatif financing ini? Maksudnya selain proyek bandara kediri apalagi yang berpotensi gitu yang murni dari pihak swasta karena sebenarnya kalau dilihat juga ini nggak nggak mudah memang cuma kan memang ada satu industri yang sangat membutuhkan di sana ya itu yang pertama kemudian yang kedua adalah treatmentnya seperti apa pak sampai bisa eh, pihak swasta ini mengeluarkan anggarannya secara murni gitu apa yang dilakukan kementerian perhubungan yang kedua ya kemudian yang ketiga E, pertanyaannya soal tol laut juga sama dengan Mas Herdi dari LIDETIK. Kalau kita evaluasi tol laut sejak Bapak Presiden Jokowi, ini kan tujuannya untuk menjaga disparitas harga, Pak ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan adalah e, memberikan barang-barang yang tidak ada di daerah yang terpencil itu. Tapi fakta yang terjadi adalah bagaimana dengan harganya. Bisa dibilang tidak turun, Pak, tetapi warga sangat mengharapkan barang-barang itu ada. Sekarang, upaya apa dari Kementerian Perhubungan untuk menjaga disparitas harga ini agar harga yang di Jawa, dengan yang di luar Pulau Jawa, itu bisa setara? Ya, saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak Menhub Bu Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Ican. Baik Pak Menhub dan Bapak-Bapak Dirjen Kepala Badan tadi pertanyaan pertama dari Mas Herdi dari Detik soal PSN Pak. Jadi di, yang ditanyakan mungkin yang belum jadi ya, yang 2023 dan 2022, di atas 2024 itu apa saja? Mungkin uh, ya ini yang ini. Eh, uh, Silakan. Saya menjawab beberapa hal yang yang uh, bisa saya jawab dulu nanti Pak Sekjen menjelaskan tentang PSN, lalu nanti Pak uh, Antoni uh, Dirjen Laut akan menjelaskan mengenai Wus. Jadi memang uh, banyak pertanyaan yang disampaikan. Uh, what next? Itu ya, bagaimana selanjutnya? Uh, Wus Jakarta-Bandung udah sukses. Artinya masyarakat puas dengan pelayanannya. Uh, teknologinya juga mungkin relatif uh, canggih dibandingkan di negara-negara yang lain. Nah, mengenai Surabaya ini kita memang akan uh, letakkan dasar-dasar itu dan akan lebih mudah karena memang kita sudah mengalami uh, susah mudahnya membangun, mendesain, membebaskan tanah, menginstall. -me mengoperasikan, mengkomunikasikan pada masyarakat. Sehingga next itu kita insya Allah bisa kita lakukan. Tentu dengan keterbatasan uh, APBN kita bisa lakukan dengan creative financing. Artinya uh, ada investor yang uh, menghubungkan uh, dari Jakarta sampai Surabaya. Untuk Bapak Ibu atau teman-teman ketahui makin panjang dari eh, kereta cepat ini makin ekonomis bisa dibayangkan bahwa eh, jarak Jakarta Surabaya yang 900 km itu bisa dicapai kira-kira eh, dua -kira jam ya jadinya ini akan kompetitif dibandingkan dengan menggunakan eh, pesawat udara dan Oleh karenanya, Konsep Creative Financing uh, pemerakarsa akan kita lakukan, nanti kami bersama-sama yang memperkarsai melakukan uh, desain engineering, lalu kita berikan tender, dan mereka yang terbaik yang akan menjadi pemenang. Yang kedua apa yang disampaikan uh, Mas Zaki tadi mengenai EV. EV ini memang uh, butuh dukungan. ya sebagaimana Kementerian eh, Perhubungan didukung oleh Masaki dan Mahisan dan kawan-kawan, ya sehingga kita menjadi salah satu Kementerian yang terinformasi informatif ini. Terima kasih lagi teman-teman memberikan -teman, dukungan pada kita. Bahkan saya khusus ngomong sama Pak Dirian ini ya, kalian kita harus bersahabat dengan teman-teman media agar apa yang kita buat ini terinformasi kepada masyarakat. Banyaknya pertanyaan tentang laut menunjukkan bahwa kita kurang dekat dengan media. Ya. Padahal itu kalau namanya tol laut di satu tempat di Indonesia bagian timur, masyarakat itu menunggu. Kalau tidak ada tol laut, mereka sampai marah, sehingga tahun itu menjadi basic need, jadi nanti teman-teman silahkan uh, di luar konteks ini bicara secara lebih luas. Nah, kembali lagi ke EV, EV ini satu pekerjaan yang tidak mudah, satu memang ada kendala mengenai harga karena baterainya, teknologinya masih belum terlalu mumpuni oleh karenanya pemerintah mensubsidi. kita bersalah tinggi untuk melakukannya pada kendaraan kendaraan komersial, bus, taksi, uh, ojek, ya, kita lakukan. tujuannya apa? tujuannya bisa dikalkulasi, pajaknya lebih murah, dapat prioritas, chargingnya mungkin bisa gratis sehingga populasi kendaraan ini banyak, chargingnya banyak. Baru nanti diikuti dengan yang swasta. KL kami sudah lakukan, kami memiliki lebih dari 50. Nah diharapkan KL-KL yang lain juga ikut. Lakukan. Nah baru kita melakukan penetrasi lebih jauh. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi, dengan memberikan satu kemudahan-kemudahan yang lain, Terpaksut, kita nanti akan memberikan uh, kemudahan parking, artinya lebih murah, lebih mudah, dan sebagainya. Lalu berkaitan dengan subsidi yang ada di darat. Subsidi di darat itu lebih banyak kedua hal. Satu adalah kepada BTS, yang kedua terhadap angkutan perintis, yang dilakukan oleh beberapa operator. BTS ada di 10 kota, ada beberapa kota yang sudah sudah tumbuh dan sudah menghasilkan persemaian yang baik. Jadi BTS itu adalah satu program kita membeli layanan dalam kurun waktu yang tertentu, katakanlah e, 2 dua atau tiga tahun. Setelah tahun ketiga, di mana masyarakat terbiasa menggunakan itu, volumenya banyak, maka itu akan kita lepas dan Masyarakat mampu untuk membayar. Dua kota yang sudah berhasil BTS di mana masyarakat yang membayar yaitu di Bogor dan di Solo diikuti di kota-kota yang lain, lain. Nah, ini bergulir. Setelah beberapa kota kita akan pindah ke kota-kota yang lain. Subsidi yang kedua adalah kepada angkutan di 3TP. Di Papua adalah angkutan perintis darat itu. Bukan tajam mengangkut passenger, manusia, tapi juga mengangkut logistik. Jadi kalau bisa dilihat dari apa yang dilakukan Damri, bis itu masuk sampai ke pelosok-pelosok dan bawa barang-barang hasil bumi, lalu dipasarkan di kota-kota besar di Papua. Banyak lagi ya di Kalimantan banyak kita lakukan itu. PPSM tentang aparatur negara. Sekarang Alhamdulillah BPCM dengan 20 uh, sekolah mendapatkan uh, polbit, ya, uh, beasiswa lah ya relatif uh, cukup banyak dibandingkan uh, KL yang lain dan memang kami butuh banyak ya terutama untuk laut dan udara dan itu sudah tercipta sejak uh, dua tahun yang lalu. Tentang aparatur sipil yang lain memang ini challenging ya jadi kita melihat bahwa pergerakan dari dinamika yang terjadi di masyarakat itu begitu tinggi sehingga manusia-manusia insan perhubungan tidak lagi bisa stay dengan zona comfort yang dilakukan sekarang tapi harus melakukan improvement Doho ini pertanyaan yang baik setelah Doho ada namanya bandara di Bintan harga dan tasnya hampir sama jadi panjangnya 3000 meter dan sedang dibangun di Bintan yang real lagi terjadi di Singkawang itu uh, sumbangan dari beberapa pihak ya pemerintah menyediakan tidak sampai 50 miliar masyarakat mungkin menyumbang 300 miliar Singkawang pertengahan tahun depan kan jadi ini contohnya partisipasi masyarakat secara kolektif untuk membangun bandara ini. Nah, tiga bandara inilah yang kita harapkan bisa ditiru, ya. Tapi beberapa bandara untuk yang di e, Maluku Utara banyak yang sudah dibangun oleh swasta, walaupun itu e, karena mereka punya kepentingan industri yang ada di sana. Lalu tripens pada mereka Ya saya katakan tadi bahwa ngasih izinnya ya jangan berbelit-belit. Kalau bisa lebih cepat jangan lebih lambat gitu ya. Jadi kita progresif bahkan kita lebih aktif dari mereka. Kita tanya apa masalahnya, apa problemnya sehingga kita selesaikan dengan baik. Tahu laut nanti dijelaskan oleh Pak Antoni. Silahkan PSN Pak Sekjen bisa menjelaskan. Silahkan. Terima kasih. Uh, untuk menjawab pertanyaan Pak Herdi ya dari detik.com saya coba untuk menjelaskan uh, dari gambar ini kan kelihatan di situ 21 itu selesai konstruksi. Saya akan bicarakan yang 21 dulu. Untuk bandar udara adalah bandar udara internasional Yogyakarta. Ini sudah uh, full operation ya. Kemudian bandar udara Komodo Labuan Bajo juga sudah beroperasi secara penuh. Bandar udara Lombok Praya, kemudian Bandar Udara Nabire Baru, kemarin sudah diresmikan Bapak Presiden, demikian juga dengan Bandar Udara Siburu Fakfak. Itu lima yang sudah selesai untuk bandara. Kemudian ada enam kereta api, itu kereta api tebing tinggi Kuala Tanjung, kereta akses Bandara Baru Yogyakarta, LRT, Provinsi Sumatera Selatan, Kereta Api Makassar Parepare tahap 1, LRT terintegrasi Jabodetabek, kemudian Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Untuk pelabuhan itu ada 10. Yang pertama adalah pelabuhan KEK Maloy, Terminal Multipurpose Labuan Baju, pengembangan pelabuhan hub internasional Bitung, pembangunan pelabuhan Kupang, pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung, pengembangan pelabuhan terminal Kijing, pelabuhan Sanur, Pembangunan Pelabuhan Patimban, pengembangan pelabuhan di Kupang, dan yang ke-10 adalah pembangunan Makassar Newport. Jadi total ada 21, komposisinya 5 udara, kemudian 6 adalah kereta api dan 10 laut. Selanjutnya, untuk selesai 2023 dan 2024 itu ada 9 pekerjaan. Yang pertama adalah pembangunan bandar udara Kediri. Ini insya Allah bisa dioperasikan ya. sesegera mungkin dan konstruksi sudah 100%. Kalibrasi sudah dijalankan jadi tinggal menunggu koordinasi antara pihak operator dalam hal ini Angkasa Pura 1 nanti bersama-sama dengan airline. Dan setahu kami data yang masuk terakhir adalah Super Airjet ya akan awal mengawali operasi di sana dan ditargetkan tidak terlalu lama. Kemudian pihak Duhu bersama-sama dengan Kap Surah 1 juga sedang berkoordinasi dengan berbagai penerbangan internasional khususnya untuk melayani haji dan umroh. Mengingat kapasitas dari kemampuan bandara tersebut tidak ada batasan ya kita tahu kalau Surabaya itu kan untuk triple seven dia limited. Untuk kediri ini tidak ada pembatasan untuk triple seven bahkan untuk pesawat-pesawat besar yang lain. Kemudian untuk yang di 2023 ada dua bandara. Tadi saya sampaikan kediri dan Raja Haji Abdullah. Selanjutnya untuk kereta api untuk selesai 2023-2024 ada beberapa track ya. Nanti datanya bisa saya sampaikan karena satu-satu nggak -satu mungkin saya baca ya. Kemudian untuk di atas tahun 2024 itu ada lima pekerjaan, mostly adalah kereta api. Mas Heri juga tahu kan isu es ini kemarin kan Pak Presiden ke Jepang itu dalam rangka itu. Jadi ini mudah-mudahan akan dilanjutkan. MRT ini tidak hanya selesai sampai di sini tapi akan panjang ceritanya ke depan. Mudah-mudahan yang ada sekarang adalah menjadi uh, basic ya yang ada. Kemudian isu es akan dikembangkan, uh, North south juga akan terus dikembangkan dan mudah-mudahan juga akan bisa uh, nyebrang ke, ke Banten dan juga ke Bekasi, ke Jawa Barat serta ke beberapa juga ke area depok sana. Jadi memang untuk MRT ataupun LRT ini masif sekali dan kita tahu bahwa tidak mudah untuk membangun ini karena dari sisi organisasi, dari sisi kelembagaan, dari sisi finance ini menempuh jalan yang cukup panjang. Demikian, kami kembalikan kepada Mbak Edita. Terima kasih. Silakan Pak Antoni. Terima kasih Pak Menteri, Rekan-rekan wartawan, yang saya hormati tentu arahan Pak Menteri nanti kita ada sesi tersendiri ini sejalan dengan kami di perhubungan laut untuk memperkuat pentahelix di mana media menjadi bagian partner dari apa yang kita kerjakan khusus tol laut Kementerian Perhubungan memiliki tugas untuk menyediakan sarana angkut berupa kapal tol laut dan sesuai dengan Perpres 27 tahun 2021 tol laut ini menjadi tugas Bersama-sama dengan kementerian lain, di mana gugus tugasnya dipimpin oleh Kementerian uh, Kemenko Marves. Nah, di situ ada tugas dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, KKP, kemudian Kemendagri, dan sebagainya. Uh, tadi yang ditanyakan mengenai disparitas harga, bahwa untuk tol laut, penghitungan uh, prosentase naik turunnya harga disiapkan oleh Kemendag dan data tahun 2023 Januari itu menyampaikan bahwa rata-rata terjadi penurunan harga barang pokok di Indonesia Timur yang lebih besar daripada di Indonesia Barat. Kalau Indonesia Timur itu rata-rata antara 30 persen rata-ratanya, kemudian kalau Indonesia Barat itu adalah kurang lebih 15 sampai 20 persen. Jadi secara data disparitas harga yang disampaikan oleh Kemendak terjadi penurunan disparitas harga. Nah ke depan kami mengajak teman-teman media untuk lebih detail melihat aktivitas dari tol laut ini. Kemungkinan besar ya kami akan ajak belajar di atas kapal supaya bisa melihat sebenarnya di daerah-daerah 3 TP itu di 115 pelabuhan itu seperti apa. Tidak seperti di Jakarta, seperti apa di Tanjung Priok, tapi benar-benar daerah yang kecil dan daerah yang sulit. Terima kasih Pak Menteri. Buat kita. Baik, terima kasih. Uh, saya lihat pertanyaannya sudah terjawab semua, ya. Uh, tiga pertanyaan tadi, dan rekan-rekan media tadi sudah saya sampaikan, berhubung Pak Menhub waktunya sangat terbatas. Mungkin tanya jawabnya kita cukupkan sekian. Tadi yang dipaparkan sudah sangat banyak, dan uh, tentunya kami akan sangat terbuka untuk pertanyaan lanjutan. Bisa melalui saya seperti biasa, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Eh sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan, kepada Pak Sesjen, kepada para Dirjen, Kepala Badan, dan juga seluruh pendamping yang telah hadir dari Kementerian Perhubungan. Dan tentunya juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan media atas kerjasama selama ini. Kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin masih uh, kurang berkenan ya. Pelayanan kami juga mungkin masih belum sempurna. Mohon masukannya terus-menerus. Dan selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara Mbak Audrey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Adita Irawati, Staf Khusus Menteri Perhubungan. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara jumpa pers akhir tahun Kementerian Perhubungan 2023. Tadi ada beberapa poin yang bisa kita petik bersama bahwa pesan presiden adalah untuk menjaga pertumbuhan di atas 5% agar turut menjaga uh, trust dari publik dan itu sudah uh, kemudian dilakukan dengan sangat-sangat baik oleh uh, Pak Menhub Pak Budi Karya Sumadi bahwa pembangunan infrastruktur itu harus berdampak dan salah satunya kemudian berdampak yang positif kepada iklim investasi naik 10 peringkat di dunia. Tentu mungkin saya juga mewakili teman-teman mau mengucapkan terima kasih juga pada Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi. Selalu welcome Pak ketika kita menjawab apapun, Pak Budi selalu welcome untuk menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman media. Terima kasih Pak Budi.